live suasana lamaran Thoriq Halilintar dan Aliyah Mas Said. Namun sebelum melanjutkan pada pembahasan videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia yang kami berikan. Thoriq Halilintar dan Aliyah Mas Said akhirnya menggelar acara lamaran pukul 10 waktu Indonesia Barat di The Manor Andara, Depok, Jawa Barat pada Minggu 23 Juni 2024. Acara lamaran ini dihadiri oleh keluarga besar beserta kerabat sekaligus teman terdekat dari Thoriq Halilintar dan Aliyah Mas Said. Didampingi Halilintar Anofiel Asmi dan Lenggong Geni Farid, Thoriq Halilintar mengutarakan niatnya untuk menikahi Aliyah Mas Said. Sepanjang acara, adik Atta Halilintar tersebut terlihat tegang. Terlihat dari senyumnya yang sedikit kaku ketika digoda oleh sang MC, Haris Nuzul. Hal itu dibenarkan oleh Thoriq Halilintar. Thoriq Halilintar ternyata cemas lamarannya tidak diterima oleh sang kekasih. Padahal, Thoriq Halilintar dan Aliyah Mas Said sudah berpacaran selama 8 bulan lamanya. Tetapi dia tetap ragu lamarannya akan diterima. Bagaikan pernikahan, keluarga Gen Halilintar bahkan membawa hantaran pakaian, tas mewah, hingga perhiasan untuk melamar Aliyah. Menariknya, di momen lamaran ini, Aliyah duduk bersanding Reza Artamevia dan foto almarhum Aji Mas Said yang membuat suasana makin haru. Kini Aliyah dan Thoriq Halilintar makin serius menuju pernikahan. Keduanya sudah mendapat restu dari keluarga. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.